Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dawn of Man bersama gua lagi, Jonochi. Dan ya, sebelumnya kita sudah mencapai progres untuk membuat pedang metal. Terus kita sudah bisa menanam pohon sendiri ya. Tadinya masih pohon-pohon liar, sekarang kita udah bisa menanam pohon sendiri. Jadi nggak apa-apa nih kita tebang-tebangin kalau mau. Kan di sini ranting, kehabisan ranting kita. Bridge. Okay, sepertinya gua bakal menanam pohon. Kita banyak gak sih buah-buahan? Nuts. Oh iya, kekurangan buah-buahan kita ya. Okay, kita tanam. Mana lagi tadi? Pohon pir kita tanam di sini. Tiga blackberry tidak terganggu sepertinya pohon blackberry-nya di situ. Berarti ini kita geser. Bisa lah kayaknya. Pir 3, terus ini apa nih? Strawberry. Buah seri kita tanam di sini. Enggak. Waduh. Aduh, nggak mau. Ini nggak mau karena miring kali tanahnya ya. Oke, kita coba tanam di sini aja buah pohon serinya. Dua atau empat, tapi nutupin gak sih? Enggak lah. Oke. Di sini ada pohon pir kita yang siap dipanen. Kita speed up dan kita sudah bisa menjinakkan keledai. Kita ini apa? Kita ambil teknologi roda biar bisa bikin kereta kuda ya, kereta gitu, gerobak, tapi masih didorong oleh keledai. Dan kita butuh satu lagi sepertinya, ini kandang kandang mereka nih ya. Apa itu? Not enough stable. Okay. Sepertinya kita manage dulu ini animal limits, tapi kita limit jadi 10 aja. Oke. Tapi ya, dan keledai kita limit jadi 10 juga sepertinya. Tuh. Dah. Kita bikin kandangnya satu stable. Gila, ini kota kita ini udah mulai, kampung kita ini udah mulai padat banget nih. Ini dah. Lah, kayaknya nggak apa-apa di situ. Speed up, speed. Nah, sekarang kita cari keledainya. Tadi kan banyak nih. Sekarang mana mereka? Cari mereka ini pada bawa apa sih? Waduh, masih diangkut-angkut gitu lagi. Kayak lah mereka. Kalau gitu berarti kita bikin lagi. Transport. Satu. Tiga. Oke. Butuh ranting nggak, guys? Ini ram tadi di sini ini banyak sih ranting. Wah, capekannya. Berarti di sini kita bikin, jangan sih. Apa kita bikin bikin rumah di sini ya? Bikin rumah, jadi pertambangan metal kita pindah ke sini. Nanti aja kita cari aja dulu keledainya. Keledai, keledai, mana keledai? Oh, tuh
Domba. Itu pigi. Pigi-pigi, kamu butuh pigi-pigi. Mana keledai? Kira dicari kan? Susah. Pas nggak butuh, bertabur-taburan mereka. Ini disiapkan dulu, di prepare. Ke di prepare. Dan ini sepertinya ada nih. Oke, wild donkey. Ada 4. Mantap. Mantap. Ini apa nih? Kambing. Domba. Bear. Kita buru aja nih. Kita belum pernah kan berburu ruang. Knowledge progress. Ya, belum pernah berburu beruang. Lumayan itu poin. Di sini ada apa? Nggak ada keledai. Dan sepertinya itu aja dulu ya. Keledai ada 4. Nah ini. Oh, kuda, kuda. Kuda liar. Feral. Sepertinya itu kuda ganas ya. Ini juga megalit kita siapkan. Kita udah ada berapa sih? Batunya ada 4, kurang 2 lagi. Tadi udah disiapkan ya. Itu 2 3 4 lagi nih, mana nih? Aduh, batu gede. Nah ini satu belum disiapkan ternyata. Siapkan dulu per. Satu lagi batunya. Mana ya? One more, one more. Jauh-jauh lagi nih. Kalau di sini naik mendaki gunung menuruni lembah. Api nanti mereka dorong-dorong batu segede ini. Di sini jauh juga. Wah, ada pilihan ternyata. Inilah satu. Oke. Udah, kita lanjutkan. Dan kita butuh membangun apa lagi di sini? Ini terus reproduction. Sumur. Butuh nggak sumur nih? Bear attack. Serang. Wih. Solo. Solo kill. Tetap. Ada yang lagi bersedih juga. Apa kalian yang bersedih bersedih? Wah, kita bisa menjinakkan kuda, guys. Kuda, guys, kuda. Nah, tadi ada pedagang di sini, kamu bawa apa? Horse domestication. Apa yang benar-benar kita butuhkan dia bawa? Nanti kita langganan deh ya. Gua suka cara lu, guys. Panah kita sisa ini 11. Janganlah. Gila, nanti gua diserang. Gak punya panah. Kita jualan daging. Sampai 35, oke. Okay. Gandum kita dikit. Ada linen. Kita in sampai 15, kita jumpa lagi sampai 15. Ini juga nih benang-benangnya nih. Ini masih berbentuk benang ya, belum dijadiin apa? Belum dijadiin kain. Nah, sisanya kurang 40. Kita jual tambah ini apa? Bau 2 berpanah. Jerami. Wah, jerami kita tinggal 13.
kurang 10, 10 nya jadi tuker apa nih, tulang aja nih, ambil tulang nih, tuh makan lah tulang, thank you, come again, datang lagi. Oh iya, apa nih, warm, panas, mana tadi batu gua satu, jadi ambil belum, ini udah kita persiapkan dan kita bikin monumen yang lebih besar, dan sepertinya nanti ini bakal kita majuin, ini fall, iya nanti ini bakal kita majuin ke sini sepertinya, area sini maju nggak ya, mana nih anak. Atau kita bikin satu kota lagi, di mana bagusnya, di sini kah, masih ada batu-batuan, obtain stone, oke di situ, terus batunya kita limit 100, oke ini kita bikin satu kota lagi, tapi kayaknya nggak seberapa besar ya, kecil aja kayaknya. Terus kita lihat, panen mantap, sayuran ada tas, buah-buah banyak, yang kita tanam tadi sudah tumbuh belum? Oh masih kecil gini, nah angin copot itu, ini kita tebang. Kita tebang ini apa, chestnut, jangan, terus ini juga masih kecil juga nih pohon serisnya, ntar paling dimakanin anak-anak aja tuh, terus ini juga kita tebang, kita butuh beberapa kayu nih, mulai kehabisan kayu, apa nih, converge, new human join, ada yang join lagi, bertambah lagi, jadi populasi kita sekarang ada 68 dan kapasitas 72. Oh iya, kita tadi berhasil nggak menjinakkan keledai? Coba kita lihat. Berhasil, keledai kita ada 4. Berarti kita harus membangun workshop. Ini mereka lagi bikin sledge nih. Terus udah belum? Udah belum? Oi, nah, berhasil. Kita bikin workshop di sini. Kenapa pintunya ada 3? Ngerti, biarin aja. Yang penting mereka bangun. Oke. Terus gua mau ambil ini, masonry. Ini udah bisa bangun bangunan dari batu bata ya. Jadi kapasitasnya lebih besar. Rie. Ini bisa bikin bir. Tapi kayaknya nanti dulu aja, kita bikin ini. Deep mining, steel stones, hydro power, water mill. Ini untuk apa? Tenaga listrik apa apa itu? Reinforced fortification, stone stables, wall. Oke lah. Musim dingin lagi.
Oke, sembari nunggu kita bisa upgrade wallnya jadi wall batu. Ini bisa kita ini semua nggak sih? Oh bisa nih. Biar nggak satu-satu gitu kan. Nah, ini kita upgrade semua jadi tembok batu. Ini juga. Kalau tadi kan kita diserang, tadi maksud gua video sebelumnya kita diserang ini tembok kayu ini gampang bener dihancurin. Oke. Okay. Batu kita banyak. Ini seret. Udah habis sepertinya. Waduh, sapi kita ada yang terkena penyakit 6 ekor. Nggak tanggung-tanggung lagi 6 ekor yang kena. Di bagian sini nanti wallnya kita tarik sini. Terus ini oke lah. Berarti nanti mau kita bongkar lagi nih wallnya nih. Cepat speednya. Di sini bisa nggak kita bikin rumahnya? Pot kosong nih. Nggak bisa ternyata. Pokok ini rumah butut. Round house. Stone stable. Ini rumahnya keren nih. Nggak, kita bikin tengah-tengah sini. Saya muat. Ini padat banget nih. Mepet-mepet. Udahlah. Satu townhouse, dua ada trader. Sapi kita meninggal satu karena terkena penyakit, nggak tahu dia kena penyakit dari mana. Netting ini bisa bikin jaring. Wow, wall out. Linen outfit, bone harpoon, kok murah banget sih itu? Sepertinya sia-sia aja kita bikin itu ya. Kita sisain 25, 225, terus kita tuker apa nih? Tanya nih. Wah, jerami juga habis. Lu bawa jerami nggak? Bawa dua doang lagi. Flint spear, tiga copper spear ada 8. Kulit masih laku loh. Jadi kita jualan wall lagi. Sisain 15. Ini sisain 15 juga. Udah 369. Terus sisanya kita tuker apa nih ya? Oh, ini jerami kita sisa 3. Tulang kita jual sisa 15. Sisanya tuker jerami. 390, 3 lagi. Tiganya tuker batu nih, lu bawa batu nih ya. Oke, okay, thank you. Mana tadi? Oh, ini dia. Di sini kita bisa bikin fish trap. Aduh, kita diserang lagi. Aduh, come at me lah, bro. Gua gak takut. Bikin gerobak 2 3 4 5 lah. Fishing rod. Oh, sekarang kita bisa bikin pancing. Kenapa nih lagi pada sedih-sedih? Laper. Aduh.
Close all the gate. Wah, ini mereka nih lewat-lewat aja lagi. Diserang nggak? Ini gerobaknya nih. Hai, sepertinya mereka kenal. Mereka equipmentnya lengkap loh. Ada kapak, ada shield, ada bow. Dan ini ada itu. Close all the gate. Oh, mampus. Kan sekarang kita bisa ngelemparin mereka dari atas nih. Wah, ini bolong ternyata. Gue lagi ngebangun loh. Oh, tapi mereka nggak peduli. Dia langsung ngebukin ininya. Wah, dia tahu mencari celah dia. Diserang dong. Kalian diam aja. Wah, wall kita jebol. Waduh, ini sakit. Kabur. Oh, digigit anjing dia. Mantap. Padahal udah tua lu anjingnya. Goral has been killed by rider. Satu gugur yang di sini tadi ternyata. Bukannya kabur dia. Wih, anjing kita ini benar-benar pro team. Waduh, meninggal. Banigal juga meninggal. Sudah dua yang berguguran. Oke. Waduh, menang. Dengan sedih hati kita telah kehilangan beberapa orang yang kita cintai. Perang memang enggak. Aduh, gua ngapain sih? Ini di repair, malah minta repair orang gua pengen. Gua ini malah naik sini loh. Cepet juga. Open all the gate. Dah. Ini ditebang aja dulu. Juga. Nah, ini juga. Spiritual banner. Funnery. Iron. Defensive wall. Bisa nggak ini kita langsung upgrade jadi tembok batu? Nggak bisa. Harus bertahap sepertinya. Oke, kerja lagi, kerja lagi. Jangan terlena kalian. Waduh, ini sembuh nggak nih? Tapi, wah, ini pohon seri kita nih. Itu rindang. Apa itu? Workload to high, gak masalah lah. Ini harus dipanen manual ya? Kalah kayaknya. Pir. Ini sudah bisa berbuah belum? Sudah sepertinya. Ini pohon apa? Pohon service. Istirahat dulu sih kalian tuh. Capek-capek gitu malah nanti sedih lagi. Gila, galon gua bunyi. Woi, ini siapa yang mau benerin gerbang? Lagi bikin gerobak. Ternyata kekurangan pohon. Oh iya, tadi di depan kan kita sudah nebang-nebangin pohon nih. Emang orang-orang lagi sibuk bercocok tanam sih kayaknya. Workload sudah berkurang. Ngapain mereka? Laper. Kurang orang sih. Terus tambah pemukiman lagi nih. Kenapa tiba-tiba ada pohon di sini? Bang. New human join. Daging 100, banyak amat daging. Ada bir. Oke, kita beli birnya. Total 38. Mahal juga.
Oke. Cuma 16 ternyata gua udah ngeklik banyak-banyak. Oke. Kayaknya kita harus stop nih. Mana? Fishing tools. Sudah nggak usah pakai ini lagi, sudah tidak efektif, ketinggalan zaman, oke. Dan baju kita banyak udah. Jadi ini cuma untuk bikin bow doang. Di sini juga udah bisa bikin bow. Kurang ranting sama kayu. Ranting loh. Taruh spot di sini deh. Kalau memang kekurangan tuh. Kan banyak. Mantap. Ini nih tembok batu kita nih udah jadi. Keren ya. Keren cuy. Terus dibersihin juga ini batu-batu nggak jelas ini. Mana ya, bukan place obtain stone. Oke, di situ bersihin batu-batunya, nanti ini kita hancurin. Upgrade apa itu tuh? We are low on harvesting tool. Oke, harvesting tool harus kita perbanyak lagi berarti. Jadi 30-40 ini jadi ya segitulah sepertinya. Cukup aja. Wolf attack, ada yang diserang serigala. Aman sih sepertinya, serigala doang. Ini juga kita upgrade. Kalau gerbangnya nggak bisa ya berubah jadi gerbang batu. Nggak ada guard tower, reinforced platform. Wah, butuh banyak upgrade. Nah, ini kita bisa bikin apa namanya? Bisa bikin bir. Aman has contracted disease. Card knowledge. Wah, ini udah jadi nih gerobak kita, dan ini donkey-nya. Wah, udah dorong ini. Dia mau bawa apa nih? Gua mau lihat. Ngebawa ranting aja satu, mantap ya. Oh, ranting satu pakai gerobak, ada obat. Pedang kita banyak gak sih? Apa kita harus sudah mulai membuat shield? Oval shield. Meninggal. See you again in the next video. Oh, ini mana ini yang kerja nih? Sepertinya tombak pun harus kita kurangi sepertinya ya. Jangan terlalu banyak. Nah, udah segitu. 50 aja, pisoknya 50%. 50% dari populasi kita. Jarak meninggal lagi, aduh. Kenapa orang pada meninggal satu persatu? Spiritual stone circle, sepertinya bisa kita bikin di sini. Wah, nggak muat ya. Ini di sini bisa sih.
kita bikin di sini, nanti apa tembok ini kita pecahin. Harvesting tool. Sickle are special tools designed to harvest crops. Berarti ini clean sickle. Orang-orang pada ngapain sih? Clean knife nggak usah. Clean spear, clean axe. Kekurangan bahan kita bronze, copper kita nggak ada ya. Ada trader lagi, dia bawa apa kita lihat. Nggak bawa apa-apa, dia bawa tin ore aja. Sudahlah, beli dulu tin ore, per ore. Wah, kita nggak bikin ini lagi, pantesan produksinya berhenti. Cepet, aduh, udah mau musim winter lagi nih. Kalau nggak dipanen selesai nih nanti. Oke, udah dipanen, aman lah sepertinya. Ada satu lagi, wah kan hilang kan kalau musim winter. Padahal sama aja. Ganti musim langsung hilang. Ini upgrade. Oke. Berarti ini kita delete. Nah, ini juga kita delete. Terus kita bangun tadi spiritual ini tadi, stone circle. Kita bikin di sini. Terus ini lahan kita tebang. Tebang. Ini juga pohon apa nih? Pohon oak. Gak apa-apa tebang. Ini juga. Loh, ini gak bisa ditebang. Masih young tree ternyata dia, masih pohon muda. Ini juga dibersihin dulu, oke. Okay. Kerja. Lagi dipungutin batunya. Informasi mana sih? Oke, menu help. Topic food. Grain. Or beer. Enggak ngasih info dia. Lanjut topik. For mana ya, crops. Welfare, food school, human rights, domain. Nah, ini farming. Gak ngasih info ini tanaman yang bermanfaat apa gitu. Barley, in corn, apa? Ini emmer, ini linen. Berarti coba kita bikin barley di sini. Nanti berarti kalau mau di ini ya. Duh, masih ada pohonnya lagi. Tebang dulu nih. Cepat. Orang yang baru gabung. Jauhan ternyata. Ini aja. Nah. Oke, okay, black. Oke. Okay.
bisa ditimpa nggak? Kalau ditimpa bisa nggak? Ini kok gak usah lah. Go 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 go. Batunya lagi diangkatin nggak? Jauh-jauh sih batunya. Maklum lah. Kasihan rakyat gue nih, capean mereka. Ini apa? Oh, bawa apa sih? Jauh banget. Wih, gila ada yang berburu. Sepertinya ini perburuan yang di daerah sini kita sudahi saja. Terlalu jauh. Sian, capek dia. Mana tempat berburunya? Apa? Kalau ada doang ya. Mana sih tempat berburunya? Eh, nggak tahu lah. Udah amat. Warlordnya 40. Ini kita upgrade lagi. Spear kita ada berapa? Spear. Cukup. Knife. Access. Sepertinya cukup. Ini kita berhentikan dulu. Knife kita berhentikan dulu. Axe juga kita berhentikan dulu. Ini juga jadi fokus ke sikel aja. Wah, pix kita cuma satu. Trader arrive. Datang lagi trader. Hey, gua belum belanja. Kampret. Wah, kabur dia. Orgor has died of starvation. Kok ada yang lapar sih? Gimana ceritanya? Udah nggak bisa lagi nih kayaknya suruh kerja jauh-jauh. Makanan banyak, kok bisa dia kelaperan? Ini buah-buahan banyak, udah bisa dipanen belum sih? Set high priority dulu. High priority juga. Ini apa? Nggak mau istirahat, istirahat pula gantian kalian tuh. Kita lihat workload. Woi, pending task. Ah, memang kapasitas kita 72. Rumah ini aja kok gak ada yang jadi sih rumahnya. Kan udah gua taruh. Gua apa nih? Slides. Roundhouse. Nah, baru mau. Dari tadi lo perasaan gua udah bikin. Nah, ini kenapa? Placing trouble create isolated area. Oh, terisolasi areanya, nggak mau dia. Kok ini stem? Aish, salah terus. Roundhouse. Ini bisa nih. Ini aja. Ini. Lalu deket. Bang nanti. Oke, cepat cepat. Ini musim spring. Cepat enggak pekerjaan? Oh, masih ya pembangunan, ada orang bikin panah. Sejam.
Bikin kamu lelah. Sepertinya panah kita kurangin jadi 100% aja karena memang udah banyak gitu. Fishing tool jangan 50% lah, 20 aja. Fishing tool itu banyak nih berarti. Tabur-tabur nanti. Fishing tool tuh kan ada 2-3, banyak bener. Bone harpoon udah di stop kan? Iya sudah di stop. Pickle kita ada 14, bronzik. Kok bikin bronzik kalau sih? Udah ini di stop dulu, jangan bikin bronze. Copper axe. Nah setelah dibikin ada lagi yang join. Manage status transport sledge kita ada 6, gerobak ada 5, rolling megalith ada 2, terus human prestige. A measure of how well known your settlement is depends on your population, buildings and technology affects immigration and trader arrival frequency. Manusianya ada 63. Oke. Ini apa ini? Welfare, a measure of how well your settlement is doing depend on people status, clothing and also the food surplus. Oke. Okay. Berry kita ada 12, buah kita ada banyak. Kan ada banyak. Kita mau bikin apa lagi nih? Lagi kita bikin furnace satu lagi deh. Nah. Wah gila, tembus tembok ini orang. Nggak ada obat. Ini kenapa nggak jadi-jadi? Open. Oh, sudah. Sudah jadi tapi nggak di-open-open ya. Sorry. Tiga. 4. Kurang berapa lagi tuh? Kedai. Bikin lagi enggak? 1, 2, 3. Kayu. Ada yang ditebang lagi nih kayaknya nih. Anting banyak, kayu banyak. Ini aja nih kita tebangin. Place down trees. Tebang-tebang aja nggak ada yang punya kan. Kalau dibersihin sepertinya ini spot yang bagus loh untuk kota yang baru nih. Bisa banget. Jadi kita bangun di situ ya. Kampung kedua kita. Nunggu apa lagi? Pickle kita ada 18. Nggak teriak-teriak lagi mereka. Kekurangan ini, kekurangan ini. Sakin bow. Ini bikin apa? Bir. Terlalu sakit. Wih, apa nih? Bison diburu dulu coba. Itu bawa apa? Oh, ini pedagang. Kita lihat bawa apa nih pedagang. Hehe, tawa dia. Hai. Muter-muter. Wah, domestik nih, boleh juga. Eh,
yang 35 180 jadi ke baju. Oke. Terus apa lagi yang bisa kita jual? Tulang. Banyak amat sih tulang ini. Tulangnya kita jual, sisain 15 269. Terus tombak Green Spears. Sisain 25 deh berarti. Wih. Banyak kan. 364. Sisanya kurang. Oh, daging kita banyak. Kita kasih daging aja nih. Oke, okay, thank you. Bison attack. Kasihan banget sih. Sudah masuk musim fall dan megalit kita udah di ini belum sih? Batu kita nih. Oh, ini satu dingin ya. Belum di prepare satu. Terus mana satu lagi? Ini bukan. Kan? Hai, mana satu lagi? Tungguin. Transport. Apalagi diantar ya? Coba. Mana ada enggak? Bikin gerobak lagi. Dan sepertinya panah ini memang harus dibanyakin biar bisa dagang kita. Berapa nih? Kurang dua. Satunya ini. Satunya lagi mana? Mana tadi? Satunya ini. Ya, satunya lagi mana, coy? Tuh. Tuh kayak ada yang mati pula. Oh, ini lagi diangkut. Mantap lah. Sudah siap berarti. Masuk musim dingin. Tembok kita kenapa masih bolong? Kurang batu ya. Ini kan banyak batu. Pekerjanya banyak. Roundhouse kurang apa? Roundhouse kurang batu juga. Ini juga kurang batu. Orangnya pada ngapain sih? Pada nganggur kan? Coba kita lihat activity. Ada yang nganggur dua tuh. Sedih lagi dia. Berdoa. Yang capek. Empat orang ini yang ngangkut. Jalannya gimana? Rodanya gitu. Ayo cepet. Ada yang baru join. Trader datang lagi. Dia bawa apa? Coba kita lihat. Bawa tin ore, tinggi, copper, bronze, per daging. Klik. Kapan kelarnya nih? Empatnya kasih tulang aja. Capekan.
Waduh, kita kehabisan straw. Habisan jerami dan pisau pun habis. Ada. Putri memang masih butuh bantuan. Clean kita ada nggak? Clean, clean pun habis ya. Ini apa ini? Tuh. Bisa nggak dibikin tambang clean? Production clean, nah bisa. Udah musim spring, sepertinya kita harus nambah lagi nih produksi jerami. Emmer, Incorn. Gua agak bingung sih, mana yang menghasilkan banyak makanan, mana yang menghasilkan banyak. Kenapa ini merah-merah? Lah tambah segini aja. Kerja. Tadi tidak clean, padahal raider menyerang lagi. Aduh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ada 10 orang dan mereka menyerang di sekitar sini. Kenapa mereka menyerang di sini? Yang masih berbentuk batu-batu gini. Kumpul. Oh gila anak kecil nih. Mainnya jauh-jauh banget sih. Wih, bawa pedang coy. Gila, keren. Udah bawa pedang, bawa tombak lagi. Raka banget. Ayo agak cepet. Close all the gate. Ini kita bolong lagi. Wow, mereka juga ancang-ancang nih. Kita lihat perspektifnya. Efeknya agak nyamping. Ya lempar-lempar, mantap. Mampus lu langsung one hit. Dan sepertinya mereka mengetahui isi kita yang bolong. Oh, dipanahin. Masuk. Mampus nih, mampus. Gila, anjing kita banyak. Anjing kita banyak ini. Tidak ada satupun yang terluka. Yang terluka ada lah, tapi nggak ada yang apa? Pasti nggak ada yang meninggal. Ini ke zaman bisa bikin open dan kita baru saja memenangkan peperangan ketiga di episode ini kalau nggak salah. Udah kan? Udah bubar. Nah, balik kerja lagi. Kita telah berhasil memenangkan tiga perperangan di musim di episode ini dan seperti yang kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Selagi kita menunggu menyelesaikan satu batu ini dikirim. Ini jauh banget kan? Eh bukan. Mana sih? Apalagi diantar ya?
Mana sih? Ya kali lah. Woi, mana batunya satu lagi? Oh, ini dia lagi di antar. Ya, sepertinya sisanya kita lanjutkan di episode selanjutnya. Gua Gionocchi mengucapkan salam. See you again in the next video. Jangan lupa di like, comment, subscribe, di share juga boleh. Dan dadah.